是时候展现一下我们特训的成果了！真是让人刮目相看啊！凤凰神兽，这不可能！谁犯我宗门？放肆！放肆！不会放过你们！ Kembali lagi bersama Bang Jago Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Yin Si Jongmen Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu Linknya ada di deskripsi Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah sebelumnya sekte Abadi semakin berkembang dengan dibangunkannya sebuah papiliun perpustakaan. Namun tanpa diduga semua buku yang ada di papiliun tersebut nyatanya tidak memiliki tulisan apapun alias kosong. Hal ini sempat memicu kemarahan Bai Chen dan kebingungan dari para muridnya. Nyatanya untuk bisa mengaktifkan atau mengembalikan tulisan di dalam semua buku maka Bai Chen terlebih dulu diperintah mengerjakan misi yang adalah menyerang sekte hantu. Awalnya Bai Chen menolaknya dia takut tidak pede bertarung dengan sekte hantu. Dia juga sempat menyerah dan dia lebih baik masuk ke dalam ruang latihan untuk menghadapi semua muridnya. Akan tetapi pada akhirnya Bai Chen pun setuju dan mereka pun berangkat. Dengan menggunakan sebuah perahu terbang, Bei Chen dengan semua murid pun akhirnya sampai di sekte hantu. Di sana, mereka melihat adanya para murid sekte hantu yang tengah menindas beberapa warga sipil. Yang hal itu sontak saja mengundang kemarahan semua murid sekte abadi yang bahkan bertekad untuk secepatnya membantai sekte hantu. Semua murid mulai bersiap ingin menunjukkan hasil latihan selama dibimbing oleh Bei Chen. Mendengar itu, Bei Chen menjadi panik. Di mana sebenarnya dia sama sekali tidaklah mengajari para muridnya dengan begitu baik. Dari bawah, seorang tetua Sekte Hantu menanyakan identitas siapakah gerangan orang-orang yang kini berada pada perahu roh. Langsung saja, sebelum beraksi, semua murid mulai memperkenalkan diri masing-masing mereka, yang dimulai dengan Chen Hetian. Kemudian, Luo Li, si raja Poenik, dilanjutkan Jawohong hong, si raja sejati lalu Wu Xuan Yu, Su Xu Chang He, dan terakhir Lin Xuan. Mereka mengenalkan juga asal-usulnya yang kini merupakan murid dari sekte abadi. Melihat tingkah para muridnya membuat Bei Chen menjadi sangat khawatir. Tapi hal itu tidak menyulutkan niatan para muridnya untuk melakukan pembantaian pada sekte hantu. Dan dari sinilah semua murid pun maju dan menerjang. Semua anggota sekte hantu benar-benar tertawa melihat ini. Mereka merasa para murid sekte abadi sangatlah lucu dan dari sinilah pertarungan pun dilakukan. Semua serangan mulai mereka lancarkan. Kita melihat Hetian dengan teknik pedangnya yang benar-benar mampu menyapu bersih musuhnya. Dari arah belakang, Hetian sempat terkecoh dengan penyerangan dari dua musuhnya. Beruntung sang murid baru alias Suanyu pun datang dan menyelamatkannya. Beralih ke tempatnya, Lin Xuan. Dia tertawa sebelum melakukan pergerakan, guys. Membuat para musuhnya merasa Lin Xuan ini telah meremehkannya, dan mereka pun menerjang. Tapi, tertawa Lin Xuan ini bagaikan tertawa yang akan mengonfirmasi bahwa musuhnya akan segera tewas, terbukti hanya dengan satu tebasan, kedua musuhnya auto tewas. Di lain sisi, nah ini guys, di perahu roh atau tepatnya Bai Chen, terlihat sudah hadir dua anggota sekte hantu yang mendatanginya. Sontak dengan gayanya Bai Chen pun bersiap mengeluarkan kekuatannya bahkan perkataan sebelum menyerang juga menakutkan guys, yakni potong dunia dengan satu pedang. Sampai akhirnya serangannya tidak jadi dilakukan dan dia lebih memilih kabur. Kembali ke pertempuran yang kini memperlihatkan Zhao Hong dengan gayanya yang selalu membelakangi lawan nih. Dia dengan kecepatannya langsung saja membabad habis semua lawannya. Bahkan Zhao Hong bilang musuhnya ini terlalu lemah dan pertarungan ini sama sekali tidak ada perlawanannya. Dan kini kita diperlihatkan Luoli yang juga sedang bertarung menggunakan energi pedangnya. Satu persatu musuhnya beneran dibabad habis juga nih. Dan di sana menyisakan sang tetua yang masih berdiri tegak. Sang tetua begitu cukup senang dikarenakan sosok yang mereka cari sebenarnya kini datang sendiri dan dirinya tidak perlu mencari kemana-mana. Kedua orang ini, di antaranya adalah Luoli dan juga Sekte Hantu, memang sebelumnya juga memiliki pertikaian nih. Dan kini Luoli ingin sekali membalaskan perlakuan Sekte Hantu dengan sebuah kematian. Segera dia pun mengeluarkan kekuatannya begitu pun dengan si ketua. Dia juga tidak tinggal diam. Yang akhirnya pertarungan pun akhirnya dilakukan. Di sisi lain di tempat Bai Chen dia berhasil kabur kemudian menyender pada sebuah batu untuk istirahat. Tak disangka dia pun dibuat terkejut ketika melihat ada seorang bocil yang meminta tolong kepadanya. Bocil oh, ini ya. bernama Linxi. Si. Luoli dan sang tetua mereka melakukan pertarungan sengit. Namun, bisa dilihat sang tetua memanglah mendominasi dan terus menerjang. Loli yang akhirnya Luoli pun kewalahan, dan si tetua juga bersiap untuk mengakhirinya. <tik> tapi, ya, eh, tapi di saat-saat kritis, tiba-tiba kekuatan di dalam tubuh Loli seketika aktif. Ya, kekuatannya adalah poenik legendaris. Sang tetua sekte hantu dia menjadi panik sekaligus terkejut namun hal itu tidak bisa membuatnya kabur dari serangan Luoli yang akhirnya si tetua pun auto dibantai. Shenshou, mungkin... oh. Oh. Setelah semua musuh sudah dibantai tiba-tiba sekte hantu mengalami goncangan dahsyat. Bei Chen yang masih berada di dalam aula dia pun berlari sembari membawa Lin Si. Namun tadi sangka ternyata goncangan ini diakibatkan karena munculnya bos besar dari sekte hantu alias ketua sektenya. Dia muncul bertanya siapakah identitas Bei Chen. Tentu saja karena tidak ingin terlibat pertikaian lagi, Bei Chen hanya bilang jika dia hanyalah pejalan kaki biasa. <tik> Namun seketika muncullah si pengacau Hetian yang melaporkan kalau semua musuh alias semua anggota sekte hantu telah mereka bantai. Yang sudah pasti Bei Chen menjadi panik karena kini Ketua Sekte Hantu pun murka dan menyerangnya. Beruntung satu persatu murid pun tiba dan menyelamatkannya. Dan dari sinilah pertarungan pun kembali dilakukan. Ketua Hantu pun bergerak menerjang ke arah Bei Chen, tapi hal itu sempat dihentikan oleh Luoli yang datang ke hadapannya. Dengan tegas Wally bilang kalau dirinya akan membalaskan dendam atas kematian anggota keluarganya yang telah dibantai oleh sekte hantu. Dia pun maju dan menyerangnya. Para murid lain juga tidak tinggal diam nih. Mereka maju membantu Luoli untuk mengalahkan si ketua hantu. Kekuatan dari si Raja Hantu ini memanglah luar biasa, guys. Terbukti, serangan dari kelima murid sekte Abadi nyatanya tidak mampu mengalahkannya. Bahkan hanya dengan satu tebasan aja, semua murid pun auto terpental. Be Chen yang melihatnya segera menanyakan apa yang harus dilakukannya untuk menyelamatkan muridnya, yang ternyata ada sebuah cara untuk mengalahkan si Raja Hantu. Di mana Bai Chen terlebih dulu harus merekrut seorang murid yang nanti akan mendapatkan hadiah berupa teknik sekali serangan. Bai Chen panik karena kini dia kebingungan mencari murid tersebut. Dia bahkan sampai menggunakan mata Hong Meng nya mencari tanda-tanda calon murid barunya, yang ternyata kandidatnya adalah Lin Xi. Bai Chen pun langsung membangunkannya dan memintanya agar Lin Xi mau menjadi muridnya. Namun, Lin Xi tiba-tiba menolaknya. Karena dirinya ingin memiliki guru yang super kuat untuk melatihnya agar nanti bisa membalaskan dendam kematian keluarganya. Mulailah Bai Chen pun bersilat lidah. Dia berjanji selama Lin Xi mau menjadi muridnya, maka dia akan membantunya untuk membalaskan dendam keluarganya. Barulah setelah itu Lin Xi pun setuju dan kini dia pun menjadi murid Bai Chen. Setelah sah menjadi murid sekte abadi, sistem pun muncul, memberikan hadiah berupa teknik satu serangan KO. Di saat yang sama, si Raja Hantu juga tengah mempersiapkan teknik andalannya untuk membantai semua orang. Dan Bai Chen Pula, dia juga sudah bersiap menggunakan teknik barunya. Dan ya, beneran guys, sekali serangan si Raja Hantu auto tewas. <tuh> Melihat kekuatan sang guru alhasil semua murid auto mengaguminya. Semua orang sangatlah bahagia karena sekte hantu sudah mereka habisi. Tak lupa juga Luoli merasa senang karena kini dirinya sudah membalaskan dendam keluarganya. Namun Bei Chen kini menjadi marah kepada muridnya karena semuanya tidaklah mendengarkan perintahnya. Yang akhirnya Bei Chen pun bilang kalau semua muridnya akan mendapatkan hukuman. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.